rame banget pada nitip. Sumpah gak nyangka bakalan serame itu cuy, serius. Enggak. Gue cewek, perempuan, rambut panjang. Iya emang punya kumis panjang. Kalau ditanya kenapa gak cukur, kenapa gak coba di laser, udah coba ke dokter buat cek kenapa kayak gini. Tapi guys, emang gue tuh kelebihan hormon. Dan dari kecil pun emang udah buluan. Jadi kayak bingung. Kebanyakan hormon androgennya. Jadi kebanyakan hormon laki-lakinya gitu. Tapi enggak kenapa-napa, kayak ya udah emang kumisan and emang jenggotan gitu. Ini tuh mulai tebel, tadinya tuh enggak ada. Ini mulai tebel itu pas awal tahun 2020. Dulu tapi yang jelas tahun 2020 awal corona itu udah mulai tebel gini, enggak tahu kenapa. Aduh enggak cukup. Oke, ini part 2. Ini masih ada tanggalnya ya, tuh 27 Oktober 2018. 2018 itu gak ada sama sekali, cuman kumis doang dan itu juga gak setebal sekarang. Terus sekarang 26 Desember 2018, lihat dia udah mulai numbuh kecil-kecil. Ini 1 Januari kelihatan banget kan udah mulai ada dia muncul-munculnya gitu. Dan ini Maret 2020 alias pas banget COVID baru ada di Indonesia. Dan sekarang Januari 2021 setebal ini. Oke. Gue gak tahu sih alasannya kenapa jadi tiba-tiba selebat ini, beneran gak tahu. Tapi gue sempat baca artikel, katanya anak perempuan kalau udah umur 17 tahun ke atas itu nanti bakal tumbuh alis, bulu mata dan juga kumis kayak bulu-bulu halus gitu di muka. Gue gak tahu jelas namanya sel-sel apa, tapi gue pernah baca artikelnya. Awalnya gue pikir ya udah cuman kumis doang, lama-lama ada jenggot. Kalau soal bulu di tangan dan di kaki emang udah dari kecil. Aduh gak muat, part 3 apa? Part 3. Soal bulu yang ada di tangan sama yang ada di kaki itu emang udah numbuh dari pas SMP gitu. Nah, terus juga kalau ada yang bilang, kenapa banyak buluan? Mbak, sini mbak, muncul mbak. Lihat, unjukin tangannya. Turunan cuy, lihat dong, ini bulunya banyak banget. Buluan juga kayak, ya karena bibitnya begini gitu, kayak ya udah ya kan. Jadi kalau ada yang nanya caranya gimana, caranya kalau nggak di laser ya di waxing. Cuman laser kan nggak murah, jadi ya bertahap gitu. Waktu itu gue bilang yang umur 17 tahun itu semua numbuh bulu itu benar, karena pas 17 tahun itu kan hormonnya belum stabil. Ada yang pas masa pubertasnya jerawatan. Nah, tipe-tipe yang kayak gue itu yang numbuhin bulu gitu. Tapi bulu di tangan, lihat deh tangan gue glow up gak sih?